Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai serta kita ta'zimkan para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun saya berada, dimanapun saya berdakwah, selalu saya sebutkan yang pertama kali, karena semua yang terkait dengan Nabi Muhammad itulah yang lebih utama. Apalagi mereka adalah komunitas yang sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan jalan supaya Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada umatnya. Mereka adalah komunitas untuk memberikan jalan kepada kita dengan mudah untuk kita mengukur keimanan dan ketakwaan kita. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, man ahabbakum fahuwa mu'min, wa man abghadakum fahuwa munafiq. Siapa yang cinta kepada kalian berarti dia seorang mukmin, yang benci kepada kalian berarti seorang munafik. Dan supaya kita bisa berinteraksi dengan mereka, dengan banyak berinteraksi dengan mereka, maka kita akan berada dalam hati mereka. Kalau sudah kita berada dalam hati mereka, maka insya Allah kita mendapatkan nadrah daripada Nabi Muhammad dan syafaat Nabi Muhammad. Dengan dasar Nabi SAW bersabda, awwalu man yashrabu min haudi yawmal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ajal. Pertama kali yang akan meminum daripada telaga Al-Kawsarku kelak nanti di hari kiamat adalah keluargaku. Lalu yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab, kemudian yang mencintai mereka dari kalangan orang ajam. Semoga kita semua termasuk yang minum daripada telaga Al-Kawsar Nabi Muhammad dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad berkat kita mencintai keluarga Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang kita muliakan, kita hormati Al-Habib Umar Al-Ghadri, Al-Habib Hasan Al-Haddad, Habib Umar Al-Haddad, Habib Ahmad Al-Haddad, Habib Ahmad bin Agil bin Syahab, Al-Habib Abdullah Mutahar, Habib Muhammad Al-Ghadri, Habib Hasan Al-Ghadri, dan semua para habaib, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya selaku zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, yang kalau bukan karena mereka kita tidak berkumpul pada malam ini di tempat ini. Kalau bukan karena kita tidak mengenal Nabi kita Muhammad, kalau bukan karena mereka bahkan kita tidak mengenal syariat Nabi kita Muhammad. Kalau bukan karena mereka tidak ada air hujan yang turun. Kalau bukan karena mereka tidak ada rahmat yang tercurahkan. Mereka lah sebab keutamaan dan anugerah yang Allah turunkan, karena mereka lah pewaris para nabi. Mereka lah disebut karena Nabi kita Muhammad SAW, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim itu di atas keutamaan para ahli ibadah itu sama seperti keutamaanku dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Jangankan Nabi Muhammad dibandingkan dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Kalau seumpama Nabi Muhammad dibandingkan dengan Syekh Abu Bakar Siddiq, setelah kita lipat gandakan sampai 1 juta kali lipatnya, apakah kira-kira bisa Syekh Abu Bakar menandingi Nabi Muhammad? Jawabannya adalah tidak. Itulah para ulama. Satu-satunya berkat Nabi Muhammad, berkat upaya Nabi Muhammad, berkat usaha Nabi Muhammad, yang kita bisa berinteraksi dengan mereka yang nanti di pada mahsyar akan memberikan pertolongan kepada kita. Di saat suami kita menjauhi kita, di saat orang tua kita menjauhi kita, di saat saudara kita menjauhi kita, di saat semua kerabat kita menjauhi kita, di saat itulah yang kita cari hanya 3 golongan kata Nabi Muhammad. La yashwa yawmal qiyamah illa salasatun,
tidak memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya tiga golongan saja. Yang pertama adalah para nabi. 124.000 nabi sudah meninggal. Begitu pula 313 rasul, hanya tinggal Nabi Allah Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Sedangkan yang lainnya sudah meninggal semuanya. Untuk bertemu dengan tiga nabi sulit untuk kita laksanakan. Ada lagi yang golongan ketiga, yaitu asyuhada. Berkat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, banyak sebab-sebab kita itu mati dalam keadaan syahid. Disebutkan dalam hadis yang disimpulkan oleh hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama, ada sekitar 70 kematian. Kalau kita mati dalam 70 sebab tersebut, berarti kita meninggal dalam keadaan syahid, berarti kita sejajar dan setara dengan para nabi dan para siddiqin. Semoga kita salah satu daripada mereka. Amin. Orang yang meninggal karena tenggelam, syahid. Orang yang meninggal karena nyantri, belajar, syahid. Orang yang meninggal karena membela harga dirinya, syahid. Orang yang meninggal karena membela hartanya, syahid. Orang yang meninggal karena kebakaran, syahid. Orang yang meninggal karena melahirkan, syahid. Orang yang meninggal karena taun seperti corona, syahid. Banyak. Tapi kan kita tidak tahu siapa di antara kita yang syahid kecuali setelah meninggal. Sehingga kita tidak sempat memastikan diri kita ini termasuk keluarga yang punya keluarga syahid atau tidak. Karena di antara keistimewaan orang yang mati syahid adalah kalau dia itu meninggal syahid, nanti di akhirat akan diberikan hak oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat bagi 70 keluarganya. Terbatas. Tapi ada golongan kedua, kita bisa duduk-duduk bersama mereka. Kita bisa berinteraksi dengan mereka. Kita bisa dekat kepada mereka. Kita bisa minta doa kepada mereka. Oleh karenanya jangan lupa, harus kita punya backingan dari mereka. Kalau di dunia kita punya backingan, maka usaha kita lancar, keamanan kita terjamin. Maka begitu pula, cari satu backingan saja daripada ulama, biarkan dalam hati kita, dan kita berada di dalam hati beliau, sehingga apa? Dengan kita muliakan dia, bahagiakan dia, maka niscaya nanti di akhirat kita akan dicari olehnya. Oleh karenanya, ulama ini sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dapat dari Nabi Muhammad ada pada mereka. Kita ingin doa, ingin doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kita ingin mendapatkan berkah Nabi Muhammad, cari berkah itu kepada ulama. Dengan dasar hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntulahu jalisan yaumal qiyamah. Artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim seperti yang kita laksana sekarang, alhamdulillah kita datang semuanya ke rumahnya Kiai Madani, berarti kita sedang berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan, mulai tadi kita duduk semuanya, hujan mengguyur juga tetap kita duduk, insya Allah berarti pada malam ini karena banyak ulama di atas punggung, di atas panggung kita, berarti kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, kelak di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang berada di dalam hatinya para ulama, membanggakan para ulama, membahagiakan para ulama, duduk bersama para ulama, banyak mendengar daripada para ulama, patuh kepada para ulama, sehingga kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat para ulama. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, saya hormati dan saya cintai para pejabat yang datang, semoga mereka termasuk disampaikan Nabi Muhammad. Yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati siti nasana. Satu hari daripada hari-hari pejabat itu kalau adil dan amanah, itu sama seperti beribadah selama 60 tahun. Beruntung Bapak Kepala Desa yang di sini. Kenapa? Pondok yang berada di bawah wilayahnya setiap kali ngaji, setiap kali membaca wirid, setiap kali baca Quran, setiap kali apapun yang mereka lakukan daripada ibadah, mengalir juga pahalanya kepada Kepala Desa, Kepala Camat, lalu Pak Bupati, lalu Gubernur, semuanya dapat semua bagiannya. Semoga Pak Pejabat yang datang, semoga mendapatkan bagian yang terbanyak di antara kita. Semoga mereka semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga mereka amanah dan adil. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada Ananda, Al-Ustadz Madani, Hafidhullah Warah, dan semua para panitia, semua anggota Al-Hasaniyah,
anak-anak Abuya Hasan dan anak-anak Abuya Zain yang dirahmati Allah. Semoga mereka semuanya yang karena sebab mereka kita berada di sini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemuliaan berupa harta benda, berupa pengaruh yang besar di antara masyarakatnya, tapi berguna untuk dakwah nabinya. Dan semoga kita semuanya berkatnya, apa yang kita laksanakan kepada malam ini tidak keluar satu pun di antara kita kecuali pasti dikabulkan hajatnya, diampunkan dosa-dosanya. Yang sudah waktunya dapat jodoh, belum dapat jodoh Allah berikan. Yang belum dapat keturunan semoga Allah tentukan. Yang belum dapatkan kebahagiaan bermimpi Nabi Muhammad SAW semoga Allah takdirkan. Yang belum dapat kebahagiaan dengan taufik dan hidayah serta ibadah semoga Allah tentukan. Yang sakit di antara kita semoga Allah sembuhkan. Yang mempunyai penyakit hati semoga Allah hilangkan. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang berada di tempat ini kecuali meninggalkan tempat ini sudah dipastikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang beruntung, yang panjang usianya, sehat badannya, berlimpah hartanya, tidak ada hisab di akhiratnya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyur muslimin rahimahullah, alangkah bahagianya kalau seumpama kita sekarang ini bukan berkumpul dengan ulama, bukan hanya berkumpul dengan zuriyah Nabi, tapi berkumpulnya kita langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Alangkah senangnya, alangkah gembiranya, alangkah bahagianya, alangkah bangganya kita. Dan itulah yang akan terjadi nanti di pada mahsyar. Walaupun Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita pada mahsyar itu adalah sebuah keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat genting. Semua umat dalam keadaan porak-poranda, dalam keadaan ketakutan. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad lebih banyak yang aman. Dan semoga kita bukan termasuk yang sedikit yang tidak aman, tapi lebih banyak yang aman karena berkat Nabi Muhammad. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW keluar dari rumahnya yang tidak jauh daripada masjid karena berseberangan dengan masjid Nabi. Ketika keluar, beliau melihat beberapa kelompok sahabat sedang berkelompok berdiskusi. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang kalian diskusikan? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, kami mendiskusikan tadi siapakah Nabi yang terbaik dan siapakah Rasul yang terbaik. Di antara kami ada yang mengatakan Adam, di antara kami ada yang mengatakan Nabi Idris, di antara kami ada yang mengatakan Nabi Nuh, ada juga Nabi Musa, ada Nabi Isa dan sebagainya. Apa kata Muhammad? Benar apa yang kalian katakan, tapi dengarkan baik-baik. Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan semua para nabi, semua para rasul, kelak nanti di akhirat, di padang mahsyar, semuanya berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Satu-satunya pegang bendera liwa'il hamad itu adalah Nabi kita Muhammad. Sehingga apa kata Muhammad setelah itu? Tertunduk sahabat Nabi ketika Nabi SAW mengatakan demikian. Bahkan Nabi mengatakan, antum haddi yaumal qiyamah wa ana haddukum min bainil umam. Antum haddi min bainil umam yaumal qiyamah wa ana haddukum min bainil anbiya. Kalian umatku adalah kebanggaanku di antara umat-umat yang lainnya. Aku bangga kepada kalian. Sebagaimana nanti kalian ketika di padang mahsyar kalian bangga kepadaku di antara nabi-nabi yang lainnya, kalian lebih bangga kepadaku. Kita dibanggakan, kita diusahakan, kita diupayakan. Bahkan tidak ada seorang nabi pun yang seperti Nabi kita Muhammad dalam mencintai kita, tidak ada. Satu-satunya nabi yang berkorban bahkan dengan nyawanya hanyalah Nabi Muhammad. Satu-satunya nabi yang disodorkan kekayaan, bahkan kunci kekayaan itu disodorkan kepadanya, ditolaknya kecuali Nabi Muhammad. Dan tahukah rahasianya kenapa Nabi Muhammad menolak untuk menerima kunci kekayaan? Yang jikalau pada waktu itu Nabi Muhammad menerima kunci kekayaan, tidak ada seorang habaib pun yang ada kecuali pasti dimanapun dia berada pasti menjadi orang paling kaya di tempat itu. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak menerimanya? Sehingga Nabi Muhammad lebih memilih berkata kepada Jibril, biarkan aku menjadi seorang hamba biasa. Satu hari aku lapar,
Di saat aku lapar, aku memohon kepada Allah. Satu hari aku kenyang, di saat aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah. Dan ternyata rahasianya, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima kunci kekayaan? Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menerima kunci kekayaan tersebut, maka niscaya Nabi Allah Sulaiman di bawahnya. Kekuasaannya, harta bendanya di bawahnya. Yang paling kaya di antara para Nabi dan Rasul adalah Nabi kita Muhammad. Tapi kenapa ditolaknya? Karena Nabi kita Muhammad ingin menjelma sebagai apapun kita, di situ ada Nabi Muhammad. Sebagai orang kaya, Nabi Muhammad pernah jadi orang kaya. Sebagai pejabat, Nabi Muhammad pernah jadi pejabat. Sebagai suami yang baik, Nabi Muhammad pernah. Sebagai seorang komandan, Nabi Muhammad pernah. Sebagai seorang presiden, Nabi Muhammad pernah. Sebagai seorang miskin, Nabi Muhammad juga pernah. Bahkan tidak ada di antara kita pun yang lebih miskin daripada Muhammad, tidak ada. Nabi Muhammad paling miskinnya umat ini adalah Nabi Muhammad, pernah. Itu untuk apa? Untuk supaya kita yang punya keadaan miskin, enggak punya, maka kita itu memandang kepada kehidupan Nabi Muhammad, kita akan merasa lega. Kenapa? Masih ada yang lebih miskin daripada saya. Siapa? Orang termulia dari umat itu, ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang barat, musuh-musuh Islam, mereka itu menulis di dalam tulisan mereka, mengatakan bahwa saya Nabi Muhammad termasuk Nabi yang gagal. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa memanage. Sehingga untuk makan saja di akhir umurnya 2 bulan lamanya, gak ada api yang hidup. Itu kata mereka. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang dengan ikhtiarnya, bukan karena terpaksa, dengan ikhtiarnya beliau sendiri itu adalah memilih untuk hidup dalam keadaan seperti itu. Sehingga suatu waktu ketika Nabi SAW sholat subuh, Nabi SAW itu sholatnya lamban sekali. Bahkan dari badan Nabi itu ada suara bunyi-bunyi, entah dari mana suara bunyi-bunyi itu. Sehingga begitu sahabat selesai melaksanakan salam, dengan salamnya Nabi langsung mendekati kepada Nabi Muhammad dan bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Kalau tidak, tapi kami lihat gerakanmu sangat lambat. Dan kami mendengar suara bunyi-bunyi, entah dari mana itu bunyi-bunyi itu ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi Muhammad berdiri, dibuka, dipakainya itu ternyata diikat dengan 3 batu. Kenapa ya Rasulullah engkau ikat? Aku mengikatnya untuk mengganjal rasa laparku karena aku sudah tidak kemasukan makanan selama 3 hari 3 malam. Berteriak sahabat Nabi, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi summa nafsi, tebusanmu wahai Nabi adalah diriku, nyawaku, nyawa orang tuaku, nyawa keluargaku, semuanya. Lebih baik kami tidak makan, jangan engkau. Kenapa kau tidak beritahukan kepada kami kalau di rumahmu, rumah istri-istrimu tidak ada makanan? Apa jawaban Nabi Muhammad? Apakah senang dengan ucapannya semacam itu? Tidak. Tidak akan saya lakukan yang semacam itu. Kalau saya lakukan, apa kata Allah kepada aku? Nabinya menjadi beban untuk umatnya. Biarkan yang semacam ini aku anggap daripada Allah sebagai hadiah, dengan harapan tidak ada satupun umatku yang merasakan seperti yang aku rasakan. Ada di antara kita yang tidak makan 3 malam? Enggak ada. Karena apa? Nabi Muhammad sudah berkorban untuk kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW di akhir umurnya, ketika beliau itu sakit selama 18 hari, ada yang mengatakan sakit beliau itu karena racun yang dibubuhkan dalam daging yang beliau makan, sehingga pada saat itu menjadi tambah parah dan menjadi sebab Nabi SAW meninggal dunia, sehingga Nabi SAW juga meninggal dalam keadaan syahid. Pada saat beliau itu dalam keadaan sakaratul maut, maka kemudian silih berganti datang malaikat Jibril, lalu malaikat Israel, lalu malaikat Mikail, datang silih berganti. Utusan tersebut daripada Allah Ta'ala menyampaikan kabar gembira, menyampaikan kabar terkait dengan umatnya, menyampaikan apa yang akan terjadi setelah meninggalnya, semuanya. Sehingga dikatakan para ulama, tidak pernah Nabi SAW itu sebegitu ramainya didatangi oleh para malaikat-malaikat yang paling dekat kepada Allah Ta'ala, lebih daripada ketika beliau sebelum meninggal. Kenapa? Karena terlihat wajah Nabi SAW itu seperti lesu, seperti kecewa, seperti sedih. Sehingga kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Ta'ala, pergilah kepada kekasih Muhammad. Kenapa wajahnya itu kelihatan sedih? Bukankah dia itu sudah memilih
untuk supaya tinggal bersamaku dan untuk bertemu denganku, tidak lagi bersama manusia. Sudah selesai, sudah tugasnya. Maka disampaikan oleh Malaikat Jibril, Allah mengucapkan salam kepadamu. Dan dia bertanya, kenapa engkau dalam keadaan lesu semacam ini? Apa kata Muhammad? Ya Jibril, bagaimana aku tidak kecewa? Bagaimana tidak sedih? Sampai sekarang aku sebentar lagi meninggalkan umatku, tapi aku tidak mendapatkan kabar gembira. Akhirnya maka Jibril berlapor kepada Allah. Enggak lama kemudian datang, ya Rasulullah, ada kabar gembira. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, sekarang semua surga diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dibuka semuanya. Dan semua bidadari yang ada di surga diperintahkan untuk keluar semuanya menyambut rohmu datang. Semua malaikat yang ada di atas sana semuanya diperintahkan untuk berjejer untuk menyambut kedatangan rohmu. Apa kata Nabi Muhammad? Bukan itu, wahai Jibril. Bukan kabar gembira semacam itu yang aku tunggu. Tapi kabar gembira yang terkait dengan umatku. Sampai di akhir umurnya dicari, yang dicari kesempatannya, yang dicari kabar gembiranya, yang diusahakan dan diupayakannya tetap Nabi Muhammad. Bahkan pernah suatu waktu ketika Nabi Muhammad SAW turun surat Duha, di saat itulah wajah Nabi berseri-seri, tersenyum, gembira, bahagia. Sehingga pada saat itu bertemu dengan Syekh Abu Bakar Siddiq, sahabat pertama yang ditemui oleh Nabi SAW tatkala turun surat Duha itu adalah Syekh Abu Bakar Siddiq. Sehingga Syekh Abu Bakar Siddiq berkata begini, ya Rasulullah, betapa indahnya wajahmu, berseri, tersenyum, gembira, bahagia, apa terjadi? Bagaimana aku tidak gembira, wahai Abu Bakar? Pada malam ini telah turun surat Duha dan aku berharap dengan surat Duha itu aku bisa mengandalkan diriku dan usahaku untuk semua umatku. Apa yang turun ya Rasulullah? Dibaca oleh Nabi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan pasti kata Allah Ta'ala, aku akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridho. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah di depan Syekh Abu Bakar Siddiq, wallahi inni la ardu wahidan min ummati min finnar. Demi Allah, aku tidak rela satu saja daripada umatku berada di neraka. Aku tidak rela, semuanya harus masuk surga bersama Nabi Muhammad. Jangan kita merasa terpaksa datang ke sini. Malu kita pada Nabi Muhammad. Kita hanya meninggalkan rumah beberapa jam, gembira dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah berupaya untuk kita, berkorban untuk kita. Kita belum berkorban apa-apa untuk Nabi Muhammad. Mohon maaf, kalau kita ditanya, apakah antum semuanya cinta kepada Nabi Muhammad? Semuanya akan menjawab, iya Bib, semuanya. Berani sumpah, berani Bib. Mana buktinya? Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, beliau pernah suatu waktu duduk di atas mimbar. Kemudian beliau megang tongkatnya begini, sambil di tepuk-tepukan begitu ke bumi, sambil meneteskan air mata. Lalu apa kata beliau? Wallahi inni la mustaqun ila ikhwani. Demi Allah, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Sehingga sahabat Nabi mengatakan, alasna ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ada saudara-saudaramu ya Rasul? La antum ashabi. Kalian itu ada saudara-saudaraku. Ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yalqauni. Ikhwani itu saudara-saudaraku itu adalah mereka yang akan dibangkitkan nanti setelah aku meninggal, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah berjumpa denganku. Kita diimpikan oleh Nabi Muhammad, kita diteteskan air mata, kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga kalau ditanya, Pak, Bu, kapan zaman yang paling banyak umatnya bermimpi Nabi Muhammad? Apa abad pertama? Apa abad kedua? Apa abad ketiga? Jawabannya adalah abad sekarang ini. Kenapa demikian? Karena mimpinya Nabi Muhammad menguatkan umatnya. Dan sekarang Nabi Muhammad sangat tahu bahwasanya yang namanya keimanan sangat tipis. Pengaruh Nabi Muhammad sangat kecil. Sehingga siapapun di antara kita yang betul-betul berjuang untuk Nabi Muhammad pasti mendapatkan tempat yang khusus dalam hati Nabi Muhammad. Sehingga kemudian datang Jibril, ya Rasulullah, aku turun daripada Allah dan mengatakan bahwasanya sepertiga daripada umatmu nanti akan dimasukkan dalam surga dengan tanpa hisab. Sepertiga
Kalau seumpama jumlahnya 1 miliar 300 juta masuk ke dalam surga semuanya dengan tanpa hisab, berkatnya Nabi Muhammad yang mati syahid-syahid semuanya itu berkat usahanya Nabi Muhammad, berkat kelihatan kecewanya Nabi Muhammad, berkat doanya Nabi Muhammad, berkat permohonannya Nabi Muhammad. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW sholat itu sampai bengkak kakinya, sujud menangis, rukuk menangis, i'tidal menangis, berdoa kepada Allah Ta'ala menangis. Sehingga ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, engkau berdoa untuk siapa? Apa jawabannya? Kata Nabi Muhammad, aku berdoa untuk umatku. Beliau juga menyampaikan kepada kita, tidak ada satu orang Nabi pun kecuali pasti mendapatkan 3 kesempatan berdoa yang pasti dikabulkan. Tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah menggunakan 3 doa itu, kecuali aku tidak menggunakannya. Kenapa ya Rasulullah? Aku akan simpan untuk umatku kelak nanti di hari kiamat. Semuanya untuk umatnya. Bahkan di saat itu, ketika beliau tahu, diketahui ternyata 3 hari 3 malam tidak makan, maka sahabat Nabi itu setiap hari itu menawarkan makanan kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ini hadiah. Ya Rasulullah, ini hadiah. Gantian setiap hari itu. Tapi Nabi Muhammad setiap hari itu pula hadiah yang diterima dibagikan lagi kepada umatnya, kepada Ahli Sufah. Dari saking perhatiannya mereka. Suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW bersabda untuk membuktikan bahwasanya kita kalah jauh kepada Muhammad. Memang benar, sekarang ini jam 10 lewat, kita tinggalkan aktivitas kita, hobi kita, istirahat kita, rumah kita, segala aktivitas kita tinggalkan. Benar, itu pengorbanan untuk Nabi Muhammad semuanya. Dan insya Allah dibalas oleh Nabi Muhammad. Tapi pengorbanan Nabi Muhammad untuk kita lebih banyak. Kalau kita ditanya, kita cinta Nabi Muhammad, semuanya bilang cinta. Tapi pengakuan cinta itu tidak dibuktikan oleh kita. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu telah bersabda, Wallahi inni la uhibbukum mahabbatan asyadda mahabbatan min mahabbati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Aku ini lebih mencintai kalian, lebih daripada cinta orang tua kalian kepada kalian, bahkan lebih daripada cinta kalian sendiri kepada diri kalian. Ini kan pengakuan kan? Sama seperti kita, cinta Muhammad, cinta. Semuanya bilang, mana buktinya mana? Nabi Muhammad mengungkapkan buktinya, bahkan diawali dengan sumpahnya. Dengarkan bukti yang disampaikan Nabi Muhammad. Wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Hanya kena paku, Nabi Muhammad merasakan sakitnya dalam hatinya Nabi Muhammad. Adakah di antara kita yang kakinya terkena paku, lalu orang tuanya menjerit karena kesakitan, suaminya menjerit karena kesakitan, anaknya menjerit karena kesakitan? Tidak ada, kecuali Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu, para hadirin yang mulia Allah Ta'ala, ayo, kita ini insya Allah bulan maulid ini sering hadir maulid. Dengan kita hadir maulid, banyak hal yang kita dapatkan. Pertama, kita hadir 1 jam saja, sesaat saja, seperti majlis seperti ini. Kita pulang tuh, kata Nabi Muhammad, telah huduru majlisi ilmin abdolu min sholati alfi rak'atin wa iadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Kalau kita hadir majlis semacam ini, nanti kita pulang tertuliskan untuk kita semuanya, seperti sholat 1000 rakaat, seperti menyambangi 1000 orang sakit, seperti mengantar 1000 jenazah yang mungkin kita tidak bisa melakukannya dalam waktu 1 bulan, apalagi 1 minggu, apalagi 1 hari, apalagi 1 jam. Tapi Alhamdulillah kita hadir sekarang, insya Allah kita dapat pahala itu. Yang kedua, kita hadir majelis di situ, Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya. Dengan rahmat itulah kita dapat berkah. Dengan berkah itulah kita pergi ke rumah, ketemu sama anak kita yang gak ikut kesini, anak kita jadi barokah. Ketemu suami kita dapat barokah. Bertemu dalam rumah kita barokah. Ini yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala wa aliman wa muta'alliman. Yang namanya dunia itu dunia laknat oleh Allah Ta'ala. Tahu kan artinya laknat? Jauh daripada rahmat. Kecuali 3. Yang pertama, majlis zikir. Setiap kita datang kemari, kita pulang bawa rahmat, kita pulang bawa berkah, kita pulang bawa anugerah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, pesugihan nomor 2. Gak usah pergi ke Gunung Ijen, gak usah pergi ke Gunung Naknung, gak usah pergi ke dukun-dukun untuk cari pesugihan. Kalau mau jadi pesugihan, cari pesugihan sesungguhnya, majlis taklim.
banyak para ulama di Ketapang bikin majelis taklim. Setiap saat mereka bikin majelis taklim hadir, walaupun kita pedagang, walaupun kita pejabat, walaupun kita siapapun juga, dengan kita hadir berkah harta kita, berkah jabatan kita, berkah keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama adalah birrul walidain, bakti pada orang tua. Itu pesugihan nomor satu. Siapapun yang kita menjadikan orang tuanya seperti raja, maka pasti dia termasuk orang yang dianggap oleh masyarakatnya raja, kaya, pejabat, dan sebagainya. Itu berkat orang tua. Itu yang kedua yang kita dapatkan. Yang ketiga kita dapatkan, mengentaskan sesuatu yang sangat-sangat-sangat mengkhawatirkan dan kita tidak merasa. Apa itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan? Ini lebih parah daripada peperangan. Ini lebih parah dan lebih berbahaya daripada bom. Ini lebih parah dan berbahaya daripada bencana apapun. Ini lebih parah dan berbahaya daripada binatang buas apapun. Kenapa? Karena kita itu berada di ujung tanduk. Kita sudah lupa, Nabi kita Muhammad SAW itu ketika akan meninggal dunia, beliau itu sudah menyampaikan kepada kita, Pak Bu, inni taraktukum alal mahajjatil baydha layaliha kanahariha la yuzibu anha illa wadhal. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan agama yang aku bawa ini, semuanya dalam keadaan jelas, sejelas-jelasnya. Kalau diumpamakan sama seperti batu yang berwarna putih, enggak ada nodanya sama sekali, bersih. Kalau enggak jelas lagi, kata Muhammad, sama seperti siang. Kira-kira ada enggak di antara kita yang tidak bisa membedakan antara siang dan malam? Enggak ada, semuanya tahu. Tapi kalau batu putih, belum tentu kita tahu. Saya sampai sekarang tidak pernah melihat batu yang putih semuanya. Tapi Nabi Muhammad menjadikan perumpamaan untuk kita. Tapi ada sebagian yang tidak tahu dengan batu putih. Tapi kalau siang hari, siapa yang tidak tahu siang hari? Kalau kita ingin tahu, syariat yang dibawa Nabi Muhammad itu jelas terang menderang sejelas siang hari. Itu kata Nabi Muhammad. Sehingga apa? Tidak ada satupun yang luput dari Nabi Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad SAW diutus itu untuk membawa kebahagiaan bagi umatnya. Kalau kita itu ikut ajaran Nabi Muhammad itu, maka ibu-ibu pasti bahagia dengan suami dan anak-anaknya. Kalau bapak-bapak semuanya ikut ajarannya Nabi Muhammad, Pak, maka semuanya bapak-bapak akan bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Kalau para pejabat ikut syariatnya Nabi Muhammad, maka semua masyarakatnya akan menjadi sentosa, bahagia, aman. Ini maksud daripada firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali apa yang kau bawa itu, syariat yang kau diutus karenanya itu akan menjadi rahmat bagi sekalian alam semesta. Masalahnya yang kita takutkan tadi, yang lebih mengkhawatirkan daripada serangan musuh dari luar sana, yang lebih mengkhawatirkan daripada binatang buas yang akan menerkam kita, yang lebih mengkhawatirkan daripada bom yang akan meletus yang akan mengambil banyak korban jiwa, lebih berbahaya. Apa itu? Kebodohan kita, Pak. Kita bodoh sampai banyak di antara anak kita gak bisa ngerti sholat. Bahkan yang sangat sedih kita ini, kadang-kadang kita itu tidak mengerti bahwasanya kebodohan kita itu akan menjalar kepada kita sendiri setelah kematian kita. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu saya itu pernah melewati pekuburan. Ketika saya melewati pekuburan, ada seorang anak muda main gitar di atas kuburan. Saya tegur, emang gak ada tempat lagi main gitar sampai kamu main gitar di atas kuburan? Apa jawaban anak tersebut? Loh, ini kan kuburan ayah saya, Pak Ustaz. Loh, apalagi kuburan ayah kamu? Kesian. Kalau kamu gitaran di atas kuburannya, berarti dia itu akan dihadap oleh Allah Ta'ala. Karena dosa, gak boleh oleh Allah Ta'ala. Ada hadisnya itu, gitar itu gak boleh. Saya kata begitu. Loh, terus gimana lagi, Pak Ustaz? Saya ini kan ingin mendedikasikan sesuatu untuk ayah saya. Masya Allah, mendedikasikan itu ingin memberikan persembahan untuk ayahnya. Saya katakan, Dona, kenapa kamu itu gak baca tahlil, baca Quran? Apa katanya dia? Saya gak bisa baca, Pak Ustaz. Ya sudah, baca Fatihah. Saya gak hafal, Pak Ustaz. Ya salahkan anak itu. Anak itu sama seperti anak-anak yang lainnya. Yang tidak lain adalah anak-anak kita juga. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau kita tidak menganggap mereka itu anak-anak kita, berarti kita bukan termasuk golongan Nabi Muhammad. Mereka anak-anak kita.
yang harus kita selamatkan. Bagaimana mereka tahu, Pak? Tentang sholat, baca Quran, membaca alif ba ta sa jim ha dan sebagainya itu. Bagaimana mereka tahu kalau mereka enggak belajar? Bagaimana mereka tahu kalau mereka enggak tahu, enggak pernah belajar akhlaknya Nabi Muhammad? Istri kita jangan cuma kita tuntut jadi istri yang solihah ya. Kamu enggak seperti ibu saya yang solihah. Kapan itu belajarnya? Suami kita juga banyak di antara istri kita mengatakan, dasar suami enggak bisa menjadi pemimpin yang benar, enggak bisa menjadi imam yang tepat bagi keluarganya. Semuanya menuntut, tapi sementara kita tidak pernah menerapkan bagaimana harusnya tuntutan itu supaya terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Ini yang mengkhawatirkan, Pak. Dan ini keberhasilan siapa? Setan rojim. Ini keberhasilan setan ini. Ayo kita antaskan, bantu Nabi Muhammad. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bu, saudariku, akhwati, saudariku, saudara-saudaraku, para bapak-bapak semuanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu gak sayang sama anak-anaknya, Nabi Muhammad sayang sama mereka. Kalau mereka tidak ditanamkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad, tidak ditanamkan dan diajarkan syariatnya Nabi Muhammad, bagaimana mungkin mereka mengerti? Ini contohnya saya, Pak. Alhamdulillah, Pak, saya mengemadukan antara pendidikan agama sama pendidikan umum. Alhamdulillah, S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di dua tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah, yang di UIN Malang selesai hanya dalam tempo waktu 3 tahun dengan predikat cum laude. Alhamdulillah. Doktor saya bukan saya gunakan untuk mengajar di fakultas atau menjadi guru besar, tidak. Banyak tawaran, tapi saya tidak mau. Karena saya menjadi doktor itu 2 tahun, saya itu rajin, gak pernah absen. Cuma satu kali saja waktu saya dakwah di Hong Kong, itu saja. Selain itu saya tidak pernah absen, hadir terus. Hanya satu kali saya tidak pernah hadir. Alhamdulillah 3 tahun selesai. Dan saya mencari gelar itu hanya untuk senjata dakwah saya. Kalau saya mata begini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ini yang akan saya sampaikan, Bu, Pak, pegang kata-kata saya. Jadikan ini adalah hadiah untuk bapak ibu bawa ke rumah, sampai kepada kerabat, sampai kepada semuanya. Bahwasanya enggak bakalan selamat, enggak bakalan bahagia, enggak bakalan senang hidupnya kalau anak kita tidak pernah mendapatkan asupan pendidikan yang Nabi Muhammad SAW. Enggak bakal bahagia hidupnya. Demi Allah, enggak bakal bahagia. Kalau saya mengatakan demikian, kapasitas saya sebagai seorang kiai, pasti ada yang mengetuk. Nah, itu kan kiai punya pondok pesantren. Maksudnya nyuruh kita biar masukkan anak-anaknya ke pondok. Itu kan kiai itu kan guru musuhnya doktor itu. Tapi kalau saya sendiri kiainya, saya sendiri doktornya, saya sendiri habibnya, mau bilang apa? Biar saudara kita yang saya cintai, antum semua, wallahil adzim, saya cintai kepada antum semuanya, supaya enggak mau, jangan mau dibohong-bohongin sama setan itu. Setan itu, Pak, sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun mubin. Kalau ada musuh kita ya, yang mau merusak, yang mau mengancam negara kita Indonesia, ataupun yang mau menyakiti kita, yang mau merampas harta kita, yang mau menyakiti hati kita, yang akan melukai perasaan kita, ketahuilah bahwa setan itu lebih kejam daripada itu semuanya. Gak ada setan itu mau nasihat itu, gak ada, Pak. Gak ada ceritanya. Bahkan ada satu cerita yang mirip-mirip seakan-akan masih nasihat, tapi ternyata katanya orang Jawa geletek. Apa itu ceritanya? Begini, di Suriah itu ada satu orang yang rajin, tidak sholat subuh, tidak dikumandangkan azan subuh kecuali dari masjid. Rajin dia. Ini cerita daripada guru saya langsung. Subhanallah, suatu waktu setan ini sudah berusaha untuk supaya menjerumuskan dia, gak bisa-bisa. Akhirnya ketika musim hujan tiba, di saat dia itu berangkat ke masjid malam-malam itu, maka jalannya itu diarahkan ke tempat yang agak ada gubangannya, sehingga dia itu kemudian dia jatuh tersungkur, basah, kotor bajunya. Sehingga, Pak, pulang dia. Mandi. Habis mandi, ganti lagi baju lagi. Berapa kali? Kedua kalinya dimasukkan lagi ke guban yang lainnya, jatuh lagi. Terpleset sehingga, Pak, bajunya kotor. Ketiga kalinya dia mau berangkat sudah. Tiba-tiba ada orang, yang begitu dia keluar rumah langsung ada orang pegang lampu. Akhirnya tanya, "Siapa kamu?" "Saya setan." "Untuk apa kamu di sini?" "Saya mengantar kamu ke masjid." "Loh, kok ada setan antar ke masjid? Kenapa kamu mengantar saya masjid?" "Iya, karena saya tahu
tadi malaikat itu berkat saya jerumuskan kamu, akhirnya kamu mandi, akhirnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa kamu dan keluargamu. Dan kemudian yang kedua kali, saya jerumuskan kamu sampai kamu basah-basah, semua kerabat kamu diampuni dosanya. Dan saya mendengar tadi malaikat bilang, kalau seumur jatuh lagi, kemudian mandi lagi, dan tetap berangkat ke masjid, maka seluruh penduduk desa ini akan diampunkan dosanya. Sebelum itu terjadi, saya antar kamu ke masjid. Gak ada ceritanya, setan itu mau menasihati kita, gak ada. Tapi yang ada itu kita dibohong-bohongin. Ingat satu ayat, ada dua ayat ya. Itu dua ayat itu Pak, Bu, biar kita tahu. Itu sampai-sampai itu setan mengatakan, awas ya, jangan sampai kaum muslimin dengar ini dua ayat. Kenapa? Ini sebab utamanya. Satu ayat, sebab utama kenapa kaum muslimin begitu terpuruk sekarang ini. Gak punya kekuatan, banyak, tapi kita tidak mempunyai kekuatan. Banyak, tapi tidak ada persatuan. Banyak, tapi takut mati dan cinta kepada dunia. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini. Satu ayat ini, kalau kita berpegang teguh dengan ayat itu, maka pasti kita akan lupakan semua fitnah, kita akan lupakan semua sebab-sebab yang menjadikan kita sekarang ini jauh daripada Allah dan Rasulnya, kita akan lupakan. Cuma justru ini yang kemudian diberusahakan oleh setan, jangan sampai dibaca oleh kaum muslimin ini ayat ini. Nah, sekarang saya akan sampaikan. Ini ayat Pak, oleh iblis dan koran-korannya itu, yang mereka itu melakukan diklat itu setiap hari. Setiap hari bikin diklat. Jadi untuk apa? Untuk bagaimana cara menjerumuskan para petani, bagaimana cara menjerumuskan para pejabat, bagaimana cara menjerumuskan orang kaya. Semua diajarkan. Nah, termasuk ayat ini. Nah, ini dua ayat yang ditahu mereka. Apa itu? Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian pernah menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, di saat itulah Allah akan melupakan semua kesempatan yang harusnya kita dapatkan. Allah akan tiadakan itu dari kita. Harusnya kita bahagia bersama istri dan anak-anak kita. Harusnya kita bahagia dengan harta benda kita. Harusnya kita bahagia dengan jabatan kita. Harusnya kita bahagia dengan masyarakat kita. Harusnya bahagia kita dengan tetangga kita. Tapi semuanya diambil oleh Allah Ta'ala dan dilupakan dari kita. Karena apa? Karena kita lupa kepada Allah. Itulah kenapa rahasianya kok kita itu wajib sholat lima waktu, supaya ingat kepada Allah. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa aqimus sholata li dzikri. Hendaknya kalian laksanakan sholat lima waktu itu untuk apa? Supaya ingat kepada aku. Kalau sudah ingat kepada aku ingat kepada kalian. Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Hendaknya kenalkan diri kalian kepadaku. Ketika kalian senang, kenalkan diri kalian. Ketika kalian susah, aku akan kenal kalian. Jadi masalahnya itu adalah kita itu lupa kepada Allah. Tambah gak sholat lima waktu, mau bahagia. Datang dari mana bahagianya? Gak sholat lima waktu, mau lancar rezekinya. Dari mana rezeki lancar itu? Kalau semua ada seperti itu, berarti itu adalah istidraj. Jangan kita merasa karena kita sugih berarti kita disayang sama Allah. Gak ada yang lebih sugih dari korun. Jangan kita mentah-mentah berkuasa lalu berarti itu tanda bahwa kita disayang Allah. Enggak ada yang lebih tinggi daripada Fir'aun. Itu Fir'aun dan Qarun itu adalah seseorang yang Allah berikan jabatan yang tertinggi, yang diberikan kekayaan yang paling banyak. Kekayaannya Qarun itu, kuncinya saja itu terbuat dari emas dibawa oleh 14 orang digotongnya. Kuncinya saja, kunci gudangnya itu terbuat dari emas. Tapi lihat bagaimana kemudian Allah Ta'ala jerumuskan semuanya hartanya ke dalam tanah, dan jadilah setiap harta yang kita dapat ke dalam tanah namanya harta karun. Untuk apa? Peringatan bagi kita, jangan lupa. Nah sekarang Pak, ambil satu contoh ya. Siapa Bib yang ingat terus lalu dia itu bahagia hidupnya? Ada siapa mereka? Ulama. Ulama satu-satunya mereka yang kita muliakan, yang mempunyai kemuliaan di mata masyarakat, tapi kemuliaannya gak ada habis-habisnya. Pejabat, tempori. Kalau sudah lancar, gak terhormat lagi. Orang kaya, tempori. Kalau sudah bangkrut, siapa yang hormat lagi? Jagoan, tempori. Kalau dia sudah lemah, gak ada yang hormat lagi. Dukun, apalagi? Sebelum dipenjara, kalau sudah dipenjara, siapa lagi? Tapi ulama terus tambah terhormat, tambah mulia, sampai puncaknya kemuliaannya. Ketika dia meninggal, yang paling banyak mengantarkan di antara masyarakat orang yang meninggal adalah ulama.
bahkan setelah meninggalnya pun masih didatangi. Kenapa? Ini adalah sesuatu pertanyaan yang harus kita tanya. Kenapa? Kenapa Habib Hasan di mana-mana dilakukan haul, di mana-mana didoakan? Sekarang Habib Hasan Baharun, pondok pesantren yang kami teruskan di Bangil, jumlah muridnya sudah 15.000. Dari putra dan putri. Kalau 15.000 itu Pak, Bu, enggak ngaji, enggak bertasbih, enggak berzikir, enggak belajar kecuali sebelum dicatat di dalam amal kebaikannya, kecuali dikirim dulu kepada Habib Hasan berapa kayanya Habib Hasan sekarang. Semoga anak-anak santri yang ada di sini, Ustaz Madani, Ustaz Faruk, Ustaz Ali Musnadin dan semua para santri, insya Allah semuanya punya pondok semuanya, supaya dapat kebahagiaan seperti Abu Yahya Hasan insya Allah. Nah, coba lihat. Sekarang, kalau seumpama Abu Yahya Hasan itu didoakan di mana-mana itu, kenapanya? Habib Hasan biasa saja, tidak ganteng, sama seperti kaya. Walaupun begini, tapi banyak mau. Bukan karena gantengnya, bukan karena kekayaannya. Tapi kenapa para ulama dihormati, dimuliakan? Karena di dalam hatinya itu ada ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad itu, Pak, ilmu yang ada di dalam hatinya. Yang karenanya, Alhamdulillah, Pak, sebelum saya berangkat kemarin berdakwah, saya datang pada ibu saya. Setiap hari saya datang pada ibu saya cium tangannya. Saya kirim dahinya, saya cium kakinya. Ketika saya cium kakinya di bawah sana, saya cium, ya Allah, aku mendari domu, ya Allah. Setiap hari saya lakukan. Kenapa saya tahu? Saya berdakwah di mana-mana memang, tapi belum tentu ada pahalanya. Saya punya karangan buku banyak, sampai 25 sekarang yang sudah terbit. Belum tentu ada pahalanya. Saya punya majlis di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau kita sudah ridho yang dalam dua, pasti Allah ridho. Berkata Pak, ya Nabi Muhammad. Demi Allah saya bersumpah, yang dari sini semua, wallahi lebih afdol dari saya. Yang paling rendah, yang paling banyak dosanya di tempat ini, saya. Kenapa saya merasa begitu? Ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad. Yang kita pelajari pada Habib Zain di Madinah Munawwarah. Yang saya pelajari pada Profesor Syed Muhammad Aliul Maliki di Makkah Mukarramah. Yang saya pelajari daripada Habib Umar bin Hafidh di Hadramut. Habib Salim Syatiri di Hadramut. Semua mengajarkan begitu pada kita. Saya kira bagaimana kalau semua anak kita dapat asupan ilmunya Nabi Muhammad, alangkah bahagianya orang tua. Saya tak katakan pada mereka yang eksis di pondok, pada waktu mau pulang kemarin saya bilang, kalian pulang ke rumah untuk melaksanakan tiga hal. Ada anak-anak pondok yang masih eksis di sini? Ada, ayo coba sebutkan. Satu, untuk apa? Birrul Walidain. Apa itu Birrul Walidain? Berbakti pada orang tua. Kalian pulang 30 hari untuk Birrul Walidain, bakti orang tua. Yang kedua, untuk berdakwah, nasihati keluarganya, nasihati orang tuanya, nasihati saudaranya. Yang gak pakai jilbab, suruh pakai jilbab. Yang pacaran, suruh berhenti pacaran. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang ketiga, menjadikan rumah seperti pondok. Coba lihat, sholat jamaah, ajak orang tuanya, ayo mama bangun, ayo abi, kita sholat jamaah, baca wirid sama-sama. Gak tahu dilaksanakan apa enggak sama mereka. Ini didikasi siapa? Nabi Muhammad. Untuk sebanyak-banyaknya kita merangkul, ayo keluarga kita selamatkan semuanya, tetangga kita harus selamat semuanya. Untuk apa? Supaya kita bersama tentaranya Nabi Muhammad semuanya. Ayo, Bu, gak bakal selamat, Bu. Kita kan pakai logika, Bu. Ini misalnya, Bu, nih, ini air. Saya disuguhi air. Ternyata air ini saya masukkan racun. Saya masukkan racun. Satu sendok. Dijamin, kalau diminum pasti mati. Setelah saya pergi, ini bekas saya minum. Mau minum? Mau minum, ada racunnya. Mau minum? Kira-kira mau minum gak? Kalau mau minum, berarti dia sudah putus asa. Karena masalah sama istri ini berkelanjutan, akhirnya mau minum. Dia cepat mati aja, Beb. Gak bakal ada yang mau minum, kenapa? Karena ada racunnya. Kenapa kita tidak mau minum? Karena kita tahu masalahnya anak-anak kita yang sekarang ini malam mingguan, malam jumatan, mereka itu pacaran, mereka itu narkoba dan sebagainya. Gak tahu. Coba anak-anak kita, saya pernah membuat sebuah penelitian, Pak, Bu. Penelitian itu saya ambil anak-anak kami yang masuk dari SMA, tapi bukan dari MAN, dari Madrasah Aliyah Negeri, bukan. Bukan yang pondok pesantren, tapi yang dari negeri, SMA negeri. 100 orang, saya berikan kertas untuk menjawab.
Dan saya membuat penelitian di dalam tiga hal yang sangat sederhana. Yang pertama, apa hukumnya sholat lima waktu? Yang kedua, apa hukumnya berjilbab? Yang ketiga, apa hukumnya pacaran? Mudah kan? Subhanallah, 85% jawabannya itu sholat itu gak wajib. Kalau laki-laki itu wajibnya sholat Jumat sekali, seminggu sekali. Kalau perempuan lebih lagi, satu tahun sekali sholat Id aja. Coba. Ini dengan lukunya, saya katakan jawab seperti pengetahuan kalian ketika kalian itu masih ada di SMA. Masih ingat kan bagaimana video yang beredar, yang sangat viral, di mana anak-anak SMA ditanyakan tentang rukun Islam ada berapa? 5, 1, salah-salah semuanya. Sama seperti ini jawabannya. Mereka siapa? Demi Allah, mereka itu adalah anak kita yang harus kita selamatkan, yang dicinta oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mereka tahu kalau mereka gak pernah dipelajari? Gak pernah diajarkan? Itu yang pertama. Oleh karenanya, solusinya bagaimana Pak? Solusinya begini. Bapak masukkan pondok pesantren. Pondok pesantren sekarang sudah ada ijazahnya. Bahkan ijazahnya bisa mengantarkan anak Bapak jadi presiden bisa. Karena Pak disamakan, sama, ijazahnya sama. Di tempatnya Kiai Abdullah ada, Kiai Faruk, di sini juga ada ijazahnya sama seperti bekerja di mana saja bisa. Bahkan ada yang lulusan pondok pesantren sekarang alhamdulillah punya mobil banyak, orang kaya, masih muda lagi. Haji Rudi itu alhamdulillah lulus pesantren enggak, SMA enggak juga, tapi alhamdulillah. Karena bahkan kekayaan itu bukan karena ayahnya yang memberikan kaya, tidak, bukan karena gelarnya. Banyak ada, saya pernah di Jakarta naik taksi, ternyata saya lihat di situ gelarnya insinyur. Insinyur jadi sopir taksi. Rugi yang semacam itu. Nah, oleh karenanya jalan satu-satunya solusinya masuk ke pesantren. Kalau enggak mau masuk ke pesantren, jauh beb, saya enggak pernah bisa pisah sama anak saya. Ya sudah, enggak apa-apa. Masukkan pendidikan formal, tapi jangan lupa nanti siang masukkan madrasah-madrasah diniyah. Ada kan di sekitar kita yang pulang pergi itu siang. Kalau itu enggak mau juga, ya sudah, enggak apa-apa. Nanti habis maghrib atau bisa datangkan seorang ustaz mengajarkan mereka bagaimana cara bakti sama orang tua, bagaimana cara sholat, bagaimana cara udzur dan sebagainya, supaya kita lepas tanggung jawabnya. Karena pertama kali akan mengusir kita itu adalah anak dan istri kita. Nah, itu solusinya yang pertama. Yang kedua, ayat yang ditutup oleh setan, yang enggak boleh dibuka oleh setan, sekarang kita akan buka biar setannya marah-marah itu. Dengarkan baik-baik, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Biarkan kita dengar sekarang, jangan kita dengar kata iblis nanti dia di neraka. Sudah diabadikan, bisa dibaca dalam Al-Quran, ada. Semua dalam Al-Quran itu pasti benar, gak mungkin nukut, gak mungkin salah. Di antara disebutkan oleh Allah ceritanya tentang terkait dengan setan. Siapa rajanya setan? Iblis. Iblis itu Pak, Bu, itu nanti di neraka, itu akan diletakkan di singgasana. Dinamai singgasana oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengejek dia. Tapi singgasana terbuat dari api. Semua siksa ahli neraka ada di situ. Semua siksa ahli neraka ada di situ. Subhanallah. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkatalah iblis, berkatalah setan. Kenapa dia berkata? Karena dia ditunjuk-tunjuk terus untuk menambah siksanya setan, iblis. Nanti di neraka itu Allah Ta'ala akan menjadikan setiap penghuni neraka lewati dia. Untuk apa? Menunjuk, oh gara-gara ini nih aku berzina, aku berada di neraka. Gara-gara ini nih aku durhaka sama orang tua, aku di neraka. Gara-gara ini, tunjuk-tunjuk terus. Gak kuat juga dia tunjuk. Apa kata setan? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, inna allaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa'aflaftukum. Sesungguhnya Allah SWT melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW, semua yang dijanjikan Allah benar semuanya. Enggak ada yang salah, enggak ada. Termasuk kalau anak-anak bapak enggak masukkan ke pondok pesantren, enggak apa-apa, selamat. Ini akhir zaman Pak. Termasuk Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, beliau mengatakan nanti datang suatu zaman di mana kebinasaan seorang anak itu ditetapkan, diberlakukan oleh kedua orang tuanya. Kenapa? Salah meletakkan pendidikan. Termasuk yang dikatakan oleh para ulama ini benar. Wa wa'adtukum fa'alatukum. Tapi semua yang aku omongkan, semua yang aku bisikkan, semua yang aku janjikan, semuanya tidak ada yang benar. Lalu apa kata setan untuk membela dirinya? Dengarkan baik-baik. Maka nali alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuatan kepada kalian. Aku tidak bisa menyentuh badan kalian. Tidak bisa setan menyentuh badan kita. Tidak bisa. Apa kata Muhammad? Demi Allah kata Muhammad, walladzi nafsi biyadi,
demi zat yang aku berada di tangannya. Kalau seumpama setan itu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menyentuh pada manusia, maka akan dipenggal atau akan dipatah-patahkan manusia itu sepatah demi patah dari saking dendamnya dan bencinya kepada kita manusia. Gak bisa dia mata megang apa leher kita, ayo zina, ayo curi, ayo korupsi, gak bisa. Illa anda autukum fastajab tumuli. Aku ini hanya bisa melakukan merayu kamu, membisik kamu, ambil kesempatan. Kapan lagi mau ada kesempatan yang begini? Ambil. Zina, ayo pacaran. Itu setan yang ngomong. Fastajab tumuli, kamu ikuti aku, kamu kabulkan permintaanku, kamu iakan apa yang aku mau. Fala talumuni walumu afusakum. Sudah tahu aku iblis, kamu ikuti, salah sendiri. Ma ana bimusrihukum wa ma antum bimusrihiyah. Sekarang aku tidak bisa menyelamatkan kalian dan kalian juga tidak bisa menyelamatkan aku. Mau dengar ini dari iblis langsung nanti di neraka atau cukup di sini saja? Nanti di neraka bu atau di sini saja? Mau jadi istri yang soliha, mau jadi istri yang toliha? Nah, kalau jadi istri soliha yang untung siapa? Suaminya apa dirinya? Dua-duanya yang untung. Kalau gampang pak, sebetulnya laki-laki ini bu, pak, gampang untuk menguasainya. Ambil satu bukti saja, coba lihat. Di sini, di ketapang ini, lebih banyak jandanya apa dudanya? Ayo coba, lebih banyak jandanya apa dudanya? Janda kan? Yang patut dikasihani jandanya apa dudanya? Jangan diteruskan yang itu. Supaya kita tahu, coba lihat. Lebih banyak suami dulu yang meninggal sebelum istrinya, kenapa? Ini kan jawaban, kenapa? Karena suami itu pak, bu, dia itu berlapang dada. Kalau ada masalah itu gak diluapkan. Sehingga pak, ada masalah, simpan. Masalah simpan, dia diluapkan tanpa masalah lagi. Simpan. Akhirnya disimpan, apalagi pas malam Jumat, malam Senin. Gak diungkapkan, kalau enggak dapat dia. Numpuk, akhirnya jantungan. Tanya pada dokter semuanya, 70% penyakit itu dari pikiran, mikirin istrinya. Banyak sekarang pak, 80% bahkan 80% laki-laki ini pernah mendoakan istrinya biar mati. Kenapa? Mau kawin lagi takut. Sehingga satu-satunya jalan yang nunggu matinya itu. 80% diteliti juga, 80% laki-laki kalau mau masuk ke rumahnya itu mikir dulu. Apalagi yang terjadi ya. Sudah dipikirkan oleh suaminya, biar kita tahu. Mereka gak paham, istri itu adalah lumbung daripada pahala kita. Berkat istri yang kayak begitu, makanya kita cepat jadi walinya. Cuma karena gak sabar, akhirnya gak jadi-jadi walinya. Cepat matinya akhirnya. Nah ini, oleh karena itu, kenapa bu, ibu-ibu panjang umur? Itu sebuah kebaikan ataukah sebuah keburukan? Justru, kalau sebelumnya saya katakan, itu sebuah keburukan. Coba bu, sekarang ibu masih ada suami, ada masalah, berunding berdua, pagi-pagi minum teh bersama, suami meninggal, mau berunding sama siapa? Apakah kita pikir bahwasanya setelah suami meninggal gak ada masalah? Oh lebih banyak masalahnya, ibu sekarang yang harus cari banting tulang untuk mencari makan. Ibu yang harus mengurusi nanti punya mantu yang begini, yang begitu, ibu yang nanggung sendiri, mau kepada siapa ngadu? Sehingga sebetulnya kalau boleh memilih bu, boleh memilih nih, pak, bu, lebih baik ibu dulu yang mati atau suami dulu yang mati? Ayo bu, pilih. Yang milih kita doakan biar kabul. Kenapa saya punya pilihan begitu? Begini bu, satu-satunya makhluk ini faedah kalau kita itu tahu terkait dengan ilmunya Nabi Muhammad. Berkatnya kita tahu ilmunya Muhammad, nikmat hidup ini, nikmat. Dengan Allah nikmat. Makanya tidak ada sesuatu yang bahagiakan kita kecuali ilmunya Nabi Muhammad. Hadir majelis taklim terus, bahagia hidupnya. Mau berdagang bahagia, mau bertani bahagia, mau berumah tangga bahagia, berkat ilmu Nabi Muhammad. Nah termasuk ini, kalau kasih pilihan, lebih baik mati dulu istri atau suami, lebih baik istri dulu meninggal. Kenapa? Satu-satunya di dunia yang dapat jaminan langsung masuk surga setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, ya, itu adalah seorang wanita. Habaib ini gak ada jaminan masuk surga, mana hadisnya? Gak ada. Mereka itu adalah manusia yang paling utama dan yang paling berhak dapat sahabatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk masuk surga gak ada hadisnya. Tapi ibu-ibu kalau mati duluan sebelum suami, itu ada hadisnya.
Kata Nabi Muhammad, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anharadin dakhalatil jannata ayyatuha syaa. Tuh kata suami, Allah Akbar. Perempuan mana saja yang meninggal sementara suaminya masih hidup, maka dibukakan surga yang 8, semuanya dibuka, terserah mau masuk dari yang mana saja. Dan insya Allah Bu, kalau ibu meninggal, suaminya ridho banget. Bahkan biasanya kalau semua istri itu meninggal, mata suami itu terbelah menjadi dua. Yang sebelah kiri melihat jenazah istrinya, yang sebelah kanan melotot-melotot cari penggantinya. Tapi gak apa-apa, karena apa? Gak ada namanya pocong itu kemudian cemburu. Ini ilmunya Nabi Muhammad, coba lihat. Tapi kan kenyataannya seperti itu Bu. Kenyataannya gak ada. Jarang sekali seorang istri meninggal sebelum suami itu jarang. Tapi yang banyak suami dulu yang meninggal sebelum istri. Artinya apa? Kenapa demikian? Karena Allah memberikan kesempatan pada anak-anak lebih banyak dengan ibunya. Karena doanya ibu seperti doanya 100 orang wali. Rahmat. Makanya kan ibu-ibu kalau sudah jadi janda kan lain. Biasanya ngamukan, sabaran. Biasanya suka ngaduan, sekarang sabaran. Ngadu sama siapa lagi? Hanya terpaksa. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama. Ibu, sekarang kalau ingin membantu Nabi Muhammad, sekarang eranya wanita. Saya katakan eranya wanita sekarang ini. Kenapa? Berdasarkan penelitian yang dimuat oleh Detikcom pada waktu itu disebutkan bahwasanya 85% laki-laki apa kata istrinya. Nggak tahu kalau di Ketapang. Kira-kira bagaimana Ketapang? Lebih banyak lagi katanya, Masya Allah. Nah, sehingga Pak, saya katakan Bu, ibu mau bantu Nabi Muhammad? Ibu-ibu mau bantu Nabi Muhammad? Mau? Saya punya resep, saya punya konsep, saya terapkan ini di dalam beberapa provinsi, berhasil. Bagaimana caranya? Dengarkan Bu. Nanti ibu pulang, bikin ultimatum dengan suami. Satu-satunya solusi ini yang bisa kita lakukan. Kalau ini bisa kita lakukan dan itu mulai dari ibu, insya Allah akan berubah semuanya. Keluarga berubah, masyarakat berubah, negara berubah. Sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana caranya? Ini Bu, ibu pulang nanti ketemu sama suami bilang ini. Pokoknya Mas A, Kang, apa lagi? Bang, pokoknya mulai minggu ini, kalau kamu gak hadir majelis taklim 2 kali seminggu, saya gak kasih malam Jumat malam Senin. Pegang terus Bu, pokoknya gak hadir, saya gak kasih. Insya Allah Bu, suaminya pasti hadir. 3 bulan, pegang kata-kata saya, pasti berubah rumah itu. Kenapa suami begini? Kenapa suami KDRT? Kenapa suami berani? Kenapa suami korupsi? Kenapa suami itu sampai memakan haram dan sebagainya? Semuanya itu karena mereka gak tahu. Coba mereka dekat pada ulama, dengar hadisnya Nabi, dengar ayat Al-Quran, maka langsung mereka berubah. Kalau mereka berubah, contohnya seperti apa berubah? Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di Dalwa, setelah mereka pulang ke rumah sekarang ini, setelah corona 2 tahun, 1 tahun setengah, berubah apa tidak anak-anaknya? Berubah apa tidak? Lebih berbakti apa tidak? Bersyukur apa tidak? Itu yang akan terjadi pada suami ibu-ibu kalau ibu melaksanakan dan ultimatum seperti yang saya perintahkan. Siap Bu, laksanakan? Siap Bu? Nah coba Bu, 3 bulan nanti berubah. Kalau sudah suaminya berubah, anaknya berubah. Ayo kita makmurkan majelis taklim. Ayo kita makmurkan pondok pesantren. Ayo kita bantu pondok pesantren. Ayo bantu majelis taklim. Kita bantu para ulama yang sekarang ini mereka itu dalam keadaan tidak kuat. Kita lihat pesantren kayak begini bangunannya. Harusnya lebih bagus daripada SMA-SMA negeri yang ada di luar sana. Lebih bagus. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya para orang kaya. Ini bukan miliknya Ustaz Madani, enggak bisa dijual. Bisa dijual Ustaz Madani. Yayasan, wakaf, punya Allah dan Rasulnya. Semua para pengasuh ini, para kiai ini, khodimul ma'had, pelayannya pondok. Kita ini pelayannya pondok, pelayannya Nabi Muhammad. Ayo bantu. Jangan sampai ada bangunan yang belum mangkrak begini. Itu setiap pondok ini dipakai, setiap yang ngasih semen, setiap yang ngasih tanah, setiap yang menjual tanah kepada pondok, kalau itu dibutuhkan dan sangat diperlukan, oh luar biasa pahalanya. Selama digunakan oleh pondok, selama ini pula terus mengalir pahalanya. Walaupun keluarganya sudah tidak ziarah, walaupun keluarganya tidak baca tahlil, tetap mengalir. Selama dipakai pondok itu, selama itu pula mengalir pahalanya. Semoga kita termasuk yang punya aliran pahala yang banyak. Semoga kita punya termasuk yang punya jari yang banyak. Semoga tidak ada salah pun di antara kita yang keluar kecuali semuanya punya jari yang banyak. Sehingga walaupun keluarga sudah tidak peduli kepada kita, walaupun
keluarga sudah tidak baca tahlil kita, walaupun keluarga sudah tidak baca doa kepada kita, tetap aliran daripada pahala kita akan dapatkan insyaallah. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami penuh keyakinan bahwasanya satu-satunya cinta yang sesungguhnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya yang bisa menyelamatkan kami ya Allah. Sedangkan keluarga kami biarkan di tangan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apapun yang Kau berikan kepada kami yang itu sama sekali bukan karena usaha kami, bukan karena upaya kami, semata-mata anugerah yang Allah yang Kau berikan kepada kami dan Kau berikan kecerdasan dengan Kau berikan kesempatan sehingga kami bisa berpikir, sehingga kami bisa menggunakan kesempatan, lalu kami jadi orang kaya, lalu kami jadi orang pejabat, lalu kami jadi orang alim. Semua itu adalah modal yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami termasuk yang memastikan semua modal itu kami gunakan ya Allah untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar tempat ini kecuali semuanya termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan semoga semuanya nanti ketika dibangkitkan berada di dalam golongan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya akan berikan ijazah salawat al-bushra. Ini eman betul. Karena salawat al-bushra itu sangat mudah kita baca, tapi faedahnya besar sekali. Dan ini merupakan tanda bahwasanya Nabi SAW begitu kasih sayangnya kepada umatnya, sampai Nabi SAW kemudian memberikan salawat al-bushra ini. Salawat al-bushra itu adalah salawatnya Nabi yang diberikan di dalam mimpi salah satu putra abah saya, Habib Hasan Harun, tahun 2016. Tepatnya pada malam 10 Muharram. Bermimpi Nabi SAW diajarkan salawat. Begitu bangun langsung hafal. Kata Nabi Muhammad, yang baca salawat itu sebanyak 41 kali setelah sholat subuh, sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, mudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai segala harapan, menghindarkan diri pada hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Jadi mujarab betul. 3 bulan bisa kita tengok hasilnya. Jembar hati kita. Keluarga kita harmonis, rumah tangga enak, adem, harta yang kita cari mudah kita dapatkan. Pokoknya luar biasa. Oleh karenanya, saya akan baca sekali, kemudian kita baca 5 kali dengan niat semoga hajat kita semuanya kabul dan dosa kita diampunkan semuanya dengan nada tibil kulub. Kenapa? Karena pada bulan Maulid yang kemarin ada seorang soleh yang melihat Nabi SAW itu membaca dengan nada tibil kulub dan Nabi SAW itu hadir rohaniannya ketika dibaca dengan nada tibil kulub. Nah, kita akan bacakan sekali, bapak-bapak, ibu-ibu ikuti, lalu kita akan bacakan 5 kali dengan harapan semoga terkabul semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli li'ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna I'm
supaya beda antara guru sama murid. Jadi sehingga watolabatana itu maktufnya kepada jami'ah, bukan kepada masyaikhina wa alimina. Dan kalau kita baca tolabatina atau tolibatina enggak enak bacanya. Subhanallah. Nah, jadi kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum-antum semuanya yang ada di sini saya berikan ijazah untuk bacanya, dan saya akan berikan ijazah untuk berikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan, karena ini soalnya Nabi takut kena balaknya menjual soalnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Kalau ingin mendapatkan tinggal masuk di Google ya. Salawat Bushra Habib Segam nanti keluar. Nah, jadi itu apa yang saya sampaikan, semoga ada yang bermanfaat untuk kita dan semoga kita semuanya termasuk mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala.